siaga itu kan dari peringatan dini pertama, Mas. Oh, jadi peringatan dini pertama itu ibaratnya kita info cepat 5 menit setelah gempa terjadi, ya. Kita infokan prediksi daerah-daerah yang akan berpotensi tsunami di mana saja. Termasuk kan tadi ada NTB ya. Nah, kemudian pada peringatan dini kedua itu update. Oke. Okay. Peringatan dini kedua itu update di mana magnitudonya itu yang awalnya 7,5 jadi 7,4. 7,4. Oke. Okay. Ini di peringatan dini ke kedua. Kedua. Ada peringatan dini kedua itu dia diupdate jadi 7,4 ini. Nah, kemudian yang daerahnya yang awalnya siaga ini sebagian besar menjadi waspada sebenarnya.